Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Huawei kini memperkenalkan telefon pintar terbaru mereka iaitu Huawei P20 dan juga P20 Pro. Dua-dua peranti ini menyokong pengenyesan pantas Huawei Supercharge dan menggunakan EMUI 8.1 berasaskan Android 8.1. Apa yang membezakan kedua peranti ini adalah P20 hadir dengan skrin RGBW LCD 5.8 inci dan dilengkapi dengan chip Kirin 970 bersama memori 4GB RAM. Manakala P20 Pro pula hadir dengan skrin OLED sebesar 6.1 inci, chip Kirin 970 bersama memori 6GB RAM serta ia menyertakan ciri untuk menyembunyikan paparan skrin bertakuk. Menurut Huawei Malaysia, kedua-dua telefon pintar ini bakal dilancarkan ke pasaran tempatan pada 3 April kelak. Bercakap mengenai Huawei lagi, pihak mereka juga telah memperkenalkan telefon pintar Porsche design iaitu Huawei Mate RS. Peranti ini dikatakan dibina dengan skrin 6 inci dengan panel OLED melengkung dan juga mengintegrasikan pengimbas cap jari secara terbina. Menurut Huawei, peranti ini bakal dilancarkan ke pasaran Malaysia pada pertengahan Mei ini, namun harga jualannya masih belum diketahui. Selain itu, telefon pintar Xiaomi Mi Mix 2S juga telah dilancarkan secara rasmi di China. Peranti yang menyokong pengenyesan tanpa wayar dengan format chip ini dijual pada harga sekitar RM2,043 untuk 6GB RAM bersama storan dalaman 64GB dan RM2,477 untuk 8GB RAM dengan storan 256GB di China. Beberapa lagi peranti keluaran Xiaomi juga telah diperkenalkan semalam. Antaranya ialah Xiaomi AI Speaker Mini, Xiaomi Mi Gaming Laptop pada harga sekitar RM5,568 dan juga pengecas tanpa wayar pada harga sekitar RM62. Apple Malaysia pula kini menawarkan Apple iPad 9.7 inci mereka pada harga bermula RM1,449. iPad ini hadir dengan sokongan Apple Pencil, Touch ID, sokongan Reality gabungan dan dilengkapi dengan chip A10 Fusion. Aplikasi YouTube hari ini telah menyokong fungsi pemain video dengan nisbah screen dynamic pada semua peranti Android. Ciri ini membolehkan pengguna untuk menatal dan melayari laman YouTube serta kekal menonton video. Akhir sekali, Google kini telah memperkenalkan sokongan bahasa Malaysia untuk perkhidmatan Google Maps mereka dan juga telah mengumumkan bahawa mereka akan mengambil alih platform GIF terkenal iaitu Tenor. Sekian sahaja rangkuman ringkas untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk video esok dalam Amans 24.